enchanting wonder of the Island of Gods has been recognized around the world, while some people only know its beauty from its wondrous beaches. Little did they know that this island also got captivating mountainous landscape and also great lakes. So, it isn't just for beach lovers. Adventurers who love other sides of natural wonders can also treasure every second in their lives visiting Bali. And this is the new episode of Bali AMPM. Bali is listed as one of the greatest destinations outside Java Island for mountain bikers in Indonesia. The views between the natural wonder, beach, and its distinct culture become the greatest points of the unforgettable mountain biking adventure. Bali Bike Park has become the first bike park in hilly area of Buleleng, Bali. By making its landscape at its point of interest, as well as the track obstacles. I love to come here, it's in the mountains, it's really fresh. Well, look at it, how beautiful is it, hey? Lake, mountains, mountain bike tracks, ripping, awesome, track's cool. It's not as hot as you think, but it's always a cool breeze that helps you ride and helps you enjoy the day of riding. This place includes several bike routes with different characteristics as well as level of difficulties for mountain bike riders from any class of expertise. The Bali Bike Park is such a special place because it's unique of its own kind. Yeah, well, it compares to anywhere in the world. The riding's good. The people are nice. Shuttle's nice and easy. Plenty of tracks to ride. Plenty of variation. You can go hard, you can go big, or you can just ride. Let's see the hipster track that is built for all riders, including kids until rookies. Generally, this track got its downhill tractor and some points that are covered by woods and birds, so that if riders don't pay attention to the track, they'll be going to fall anyway in this kilometer road. Beberapa track kita itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada blue line, itu yang track easy. Jalurnya kurang lebih bisa ditempuh sampai 10 menit sampai 15 menitan. Itu totalnya kira-kira 1,5 kilo, dan itu tracknya. Ya, kita juga tidak menyediakan yang benar-benar flat, yang benar-benar easy. Di tracknya beberapa section kita punya yang steep sectionnya juga, kita ada cornernya, dan itu sangat bagus untuk dipakai belajar untuk pemula. In those two challenging roads, they got numbers of jumps that are dangerously challenging. So it's better to not try on these roads when you are still newbies. Red line itu yang medium, sama yang black line-nya itu dengan jumpingan yang besar-besar itu yang biasanya dipakai untuk pro rider. Untuk yang di track biru dengan merah, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh dari karakter, mungkin hampir sama. Cuma di merah ini kita membuat yang mungkin jumpingan-jumpingan kecil seperti 1 meter, 1,5 meter, seperti itu, dan beberapa drop-dropan kecil untuk yang itu juga bisa dilalui untuk yang sudah bisa bersepeda atau yang memang udah pro juga untuk di track merah, mereka masih bisa fun. Kalau yang memang benar-benar pemula, kita juga tidak melarang untuk lewat ke track merah itu, karena di sana kita selalu menyediakan jalan chicken way-nya. Ya, jalan mudahnya, dia tidak perlu harus mengambil jumpingan atau dropan itu, mereka bisa menggunakan jalur sebelah kiri atau sebelah kanan. But if it's still ain't enough, Bali Bike Park has other routes with different levels of difficulties. From enduro in central Bali area, precisely in Gunung Batur until downhill. Untuk trek hitam, di sini yang untuk trek hitam perbedaannya,
perbedaannya dari biru, merah sama yang hitam itu sangat jauh, karena yang hitam itu di sana mungkin kita menyediakan beberapa jampingan-jampingan yang besar seperti kita sebut step up-nya itu kurang lebih tingginya mungkin lebih dari 4 meter atau 5 meteran, dan itu memang disarankan untuk yang benar-benar pro rider dan dia memang sudah lama bersepeda dan memang ada basic untuk melakukan jampingan-jampingan besar. Buat saya yang masih amatir gini ya, untuk trek seperti ini sudah cukup oke gitu ya. Sudah cukup mengalahkan dan penuh tantangan. Kebetulan kalau kita ambil yang trek sampai medium aja, sampai yang hard. Sukanya kita sih yang ketika bagian sedikit jumping, sedikit drop, cuman ya sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. For riders' convenience, you can find cafe, souvenir shop, as well as bikes for rentals and toilets. Also in here, riders will be escorted to starting points. There are about 15 minutes of rides. Harga itu kita bagi menjadi dua, ada yang untuk domestik dan ada yang reguler untuk yang luar. Dan untuk yang domestik biasanya kita mulai start itu dari 750.000. Untuk yang orang luarnya kita harga itu 1.225.000. Itu sudah include dari sepeda, protektor, helmet, alat-alat keselamatan. Dan itu include shuttle-nya dari jam 8 sampai jam 2. Itu bebas dia mau main sampai berapa run. And for safety's sake, guides are available to provide assistance and prevent you from unwanted incident while riding bikes. Ya, dan untuk jam operasionalnya, kita mulai dari Senin sampai Sabtu, karena di hari Minggu itu kita off di hari Minggu. Dan untuk jamnya itu kita mulai start dari jam 8 pagi kita udah buka sampai jam 2 siang. Jam 2, jam 2.30 kita di sini fleksibel masalah itu. Untuk masalah bookingnya, cara bookingnya, mereka bisa langsung masuk ke website kita balibikepark.com. Dan untuk yang tidak sempat membuka website atau kebetulan lewat lihat sign kita, itu bisa aja dari Senin sampai Sabtu bisa tinggal datang ke sini dan kita bisa langsung booking di tempat. Biasanya sampai sini kita registrasi dulu, kita cek sepeda yang diperlukan, sepeda jenis apa dan size apa. Kita juga mau tanyakan seperti berat badannya dia, karena beda berat badan, pasti untuk shocknya itu beda, beda juga. Habis registrasi kita tinggal fitting sepeda aja. Fitting sepeda, membagikan protektornya dia, keselamatan. Dan setelah itu kita tinggal menjelaskan beberapa trek yang ada di dalam, menjelaskan beberapa sign-nya, seperti itu. Not just for riders, your damaged mountain bikes can also be repaired whenever you need it. So, what else that you want? Let's pump up our adrenaline and explore the nature of Bali with Bali Bike Park. Untuk minimal usia yang pastinya ada minimal itu sekitar 6 tahun sampai 7 tahun lah, itu paling minimal. Kita selalu mayoritaskan menemani yang anak-anak. Yang anak-anak kita ajak pemanasan sambil bermain dulu, bermain-main, dan kita ajak masuk hutan ke trek cross country dulu. Itu treknya yang flat, ada naik turunnya, itu untuk anak-anak. Dan kita melakukan permainan di dalam hutan seperti apa. Nanti biasanya anak-anak mereka akan datang mungkin 4 orang, 5 orang, dan kita bisa bermain di dalam hutan sama-sama. It's the only place in the world where you can find yourself riding in the jungle, and the trails are so good, the dirt is very special. I think this place is just gonna grow. There's people coming from all over the world, and all the workers that are dealing with the Bali Bike Park, they're super professional, and they're willing to help anyone to come out and ride and have a good time.